Ya halo semua, kembali bersama Tatuto. Kita akan bermain game baru ini yang bernama Atomic Scrubs. Jadi ini gamenya sebenarnya sudah agak lama ya, early rilisnya, tapi baru rilis untuk versi agak stabilnya sih baru seminggu ya. Oke, ini jadi gamenya ini pun kayak Harvest Moon dan digabungan dengan post apokaliptik gitu. Ada alien-aliennya, mutasi-mutasi, terus sama tembak-tembakan juga kayak bullet hell, shooting. Kita coba aja play langsung ya. Kita langsung tutorialnya dulu, teman-teman. Jadi ini tutorialnya ya. Kita pertama ngambil ini, pertama awal-awal dikasih ke kotaan ini untuk seed-nya ya, benihnya teman-teman. Terus nanti ini klik kanan untuk menggali. Pertama dikasih petak 3x3 aja, terus kita menggali tanah, terus digemburkan tanahnya, di soil kan itu ya. Ditahan ya klik kanan. Maksimal sih antara ini, nanti ke depan bisa nambah terus kalau pakai ada pickaxe ya. Jadi untuk expand pun ada sesuatu tambahan. Ini 2 seed ya, 4 seed. Udah selesai. Selesai, kita harus nyirami ini teman-teman. Ini siramannya nanti otomatis kok ini teman-teman. Selama masih ada stok di sini ya. 4 ini bisa nyiram terus otomatis. Kita bisa tinggal jalan-jalan kemana, mau main tembak-tembakan juga bisa. Nah, pasti nanti soalnya bener-bener hektik sih nanti, kondisinya panik gitu teman-teman. Banyak musuh yang nyerang juga waktu kita nyiram-nyiram juga. Ya ini ya, yang dimaksud dengan pickaxe teman-teman. Ini untuk expand. Nah, sekarang kita sudah ada tambahan satu. Ada fertilized corp. Nomor 2, kita tekan space ini untuk dikasih pupuk gitu ya teman-teman. Jadi bisa nambah nilai jualnya itu sendiri. Oke, dapat seed lagi. Oh, ini loh yang makani itu, teman-teman. Kita harus bunuh alien-alien ini yang rusak tanaman kita. Ini dapat banyak kan pupuknya juga. Hold. Ya, sudah panen. Apa ini? Udah, itu akhir dari tutorialnya ya, teman-teman. Langsung ya, kalau gitu kita mulai. Ini dibagi jadi 4 season, teman-teman. Spring, Summer, Fall, and Winter. Langsung seperti biasa. Ini saya tinggal ya, selama sudah diproses kayak gini nih, kita tinggali pergi-pergi nggak masalah, sama ditekan klik kanannya ini, teman-teman. Udah langsung kita tanam, pokoknya kalau bisa berpetak 4x4 ini ya teman-teman ya. Ini lebih optimal soalnya, ada triknya kayak gitu di game ini. Kalian bisa sih nyebar main gamenya ya, dimana bibit-bibitnya, tapi supaya bisa gabung jadi satu nanti harus 4 kotak. Kalisa ini awal-awal aku kumpulin pupuk-pupuknya ya teman-teman ya, saya mau fertilize mereka supaya jadi satu. Ini aku biarin dulu, nggak aku panen langsung. Eits, hati-hati. Kita butuh kayaknya 12 sih ini benernya. Kurang 3. Kita tinggal aja bentar lagi teman-teman. Kita lah di game ini pun gak cuma, intinya gak cuma bertanam di sini aja sih teman-teman benernya. Kita harus explore juga. Aduh, gak muncul-muncul ini. Sip. Banyak ini, sip. Nah, kayak gini kita fertilize mereka ya teman-teman. Akhirnya gabung jadi satu mereka. Nilai jualnya ningkat ini. Kalau sudah kayak gini. Oke, 48 nilainya, sip. Karena sudah selesai, kita waktunya expand ya. Bukan expand apa, berkeliling. Dapetin benih-benih juga dari sebelah kiri ini juga. Nah, dapet benih.
Terus ini juga kayak bendera ini kita harus yang bunuh yang jaga nih. Kita dapat item-item tertentu nanti. Bisa juga kayak yang nyirami, kita bantuin nyirami, bantuin gali dan lain-lain. Banyak. Jadi kalian sempatin kalau tiap hari juga sih main game ini sih harus keliling-keliling. Eits, hampir. Oh ini, rose ini penting ya teman-teman. Bibit bunga. Kenapa penting, kita coba nanti aja. Kita buktikan ya. Kita jelasin nanti. Oke, dapat apa ini? Pupa. Oke, ini ambil kita pupa. Gimana? Ini biasanya kak monster kecil lah kayak gini nih. Terus nanti kalau kita sudah ngalahin dapat sesuatu itu banyak itu di kayak kembangnya itu. Hati-hati as. Oke, dapat itu apa itu nggak tahu. Windstorm. Ada berapa equip, kadang aku belum paham juga sih teman-teman. Ini ada turret teman-teman, lumayan ini membantu kita nih menjaga. Jadi saya kayak tembak-tembak, jadi monster yang di sana ketembak-tembak terus menjaga kebun kita. Ya, setiap harinya kita bakal dijemput ya teman-teman ini. Jadi kita nggak mungkin bisa pergi, ini pasti ada jam waktunya juga. Pasti diambil langsung. Ya, ini base campnya di sini. Jadi setiap setelah pagi, kita pasti kembali ke sini. Kita bisa belanja di sini dari hasil penjualannya itu tadi. Mau dibeli bibit lagi, atau pickaxe, harga-harganya macam-macam juga sih. Atau beli senjata juga bisa di sini. Kalau memang niatnya mau explore langsung, beli aja senjata langsung ya. Terus ini juga ada dari sini. Ini kita flood ya, gunanya mawar ini ya kayak gini ya teman-teman. Kita ngasih dia mawar 3, nanti kita dapat imbalan dari sini, barang yang ditawarkan oleh dia ini. Tapi kalau sudah sampai level, lihat berlanjut sampai 6 ini, dia bisa ikut gabung kita. Karena anggapnya merit lah ceritanya. Kita bakal nikah sama dia ceritanya, jadi dapat partner gitu. Sementara kita belum dapat apa-apa ya teman-teman flipnya, jadi nggak bisa kita ambil, tapi aku akan beli senjata teman-teman karena aku mau explore ini nanti. Hari ini rencananya mau explore aja cukup, jadi berkebunnya nggak usah aja, berkebunnya baru besoknya, hari besoknya aja. Oh enak ya storm tree tadi, cuma nggak perlu dia itu, cuma ditekan aja teman-teman. Alatnya tadi yang di-equip ternyata berguna juga itu. Wah enak itu tadi. Oke kita kembali. Wah senjatanya asik kan. Lebih kuat daripada tadi teman-teman. Karena senjatanya sudah beli itu, jadi kita manfaatkan. Sayang kalau nggak keliling. Kita rencananya habisin satu area ini ya. Nanti kan areanya ada, masih ada kiri kanan atas bawah itu. Fertilize our crops. Ini fertilize our crops saja. Apalagi yang di atas? Oke, ini jamur lumayan. Ada jamur ini mempercepat gerakan kita loh. Ini. Pokoknya tetap hati-hati sama serangannya. Kita harus punya eman-eman nyawa teman. Belum tentu juga kita dapat healing ya. Tadi udah berkurang satu, sayang banget benernya. Aduh salah. Harusnya aku milih fertilize tadi. Oh, aku dapat turret ya benernya. Kalau gitu tak pakai aja nanti.
Ini microchip untuk upgrade turret-nya. Oh, ini dapat. Oke, beres belah sini, kita turun ke kiri bawah. Dapat lagi. Defend your crop, tapi kita nggak ada crop ya, jadi nggak usah keburu balik aja. Nggak ada beban. Saya sudah semua ya di sini, sebelah kiri. Ini dapat lumayan ini, nambah 20. Ada tanaman liar. Oh, ini masih ada satu sini. Oh, ini juga masih ada. Weh. Ada sekerumunan apa ini? Tawon apa? Tawa. Turat lagi. Oh, dapat 2 turat lumayan, teman-teman. Oke, kita kembali ya kalau gitu. Sudah selesai juga di sini. Kita tata ayo turretnya. Wah, ini banyak musuhnya. Kita bersihin dulu aja musuh-musuhnya nih. Sementara sih musuhnya masih ini aja ya teman-teman ya. Ini berkembang terus ya soalnya. Yang datang ke tempat kita juga ini. Oke, lumayan agak berkurang sih sudah. Cuma ini kakek ini loh, yang lempar bom ini agak mengganggu. Kakek kelinci. Oke, yuk kita expand turret-turret. Kita bisa ganti di sini ya. Turretnya mana ini? Ini. Sip. Ini sementara kita beli senjata aja ya. Ini apa ya? Oh, nanti aja. Berarti aku kan sudah dapat bibit bunga ini ya. Ntar lagi aku tanam aja nanti hari ini. Ini beli untuk upgrade aja senjata. Rasti SMG, nggak apa-apa untuk defend aja. Oke, kita mulai panen aja ceritanya ini. Ganti yang ini. Maunya kita kalau nanam 4 kok. Yang kelipatan 4 aja lebih enak, teman-teman. Bisa kita gabung nanti. Kalau kepepet baru yang sisa-sisa tadi itu, yang cuma 1-2 kalau emang butuh banget duitnya. Kalau nggak butuh banget ya mending ngumpulin sampai 4 ini ya, biar lebih optimal. Oke, sekarang kembang ya. Kembang juga 4 lebih optimal bangunnya kalau 4. Ini mereka otomatis jadi 1. Wih, jadi gede kan? Ini udah panen ini. Lumayan ada turret nih membantu loh teman-teman. Karena aku ada satu lagi turretnya, tak simpen aja buat nanti. Ini tanam buat tanam tanaman yang udah gede tadi itu ada. Hati-hati. Nah ini gede nih tanamannya, butuhnya 2x2. Jadi bisa dipanen terus nanti. Wih, gede kan?
Mawarnya gede. Yuk kita tanam lagi. Wesh. Kita bunuh dulu aja lah ya. Mengganggu. Wah, ada monsternya teman-teman. Bosnya. Bosnya keluar. Jadi setiap musim nih bakal ada boss ya. Kalau dilihat progres kita sudah bagus sih. Hari pertama, hari kedua langsung keluar. Harusnya sih hari terakhir dia keluar itu. Wait, hampir. Untung kita upgrade senjata ini lumayan ini. Nggak salah pilih senjata untungnya ini. Jadi deket kan lumayan ini membabi buta. Ya. Wow, hampir. Nggak ngeliat tadi. Oke, hampir mati nih. Terakhir ini serangan terakhir. Yo. Bang, mati kan? Sip. Dapat hati, lumayan. Kita sudah full ya HP kita, teman-teman. Waktunya pembersihan. Kita dapat mawar cuma 3. Kalau 4 sih aku berani. Lanjut. Kita cari yang ya ini aja. Tanam aja mumpung sepet. Oke. Jadi satu aja nih pokoknya. Sip. Jadi proses untuk tawon ini bantuin percepatannya sama nyiramnya kan lebih cepet juga. Enaknya gitu. Nggak mau. Tapi nggak bisa. Dapat 36 aja. Cukup nggak ya? Untuk, waduh, nggak cukup teman-teman. Untuk yang selanjutnya. Kita ini aja ya, kalau gitu. Kita flirt aja. Dapat 5 kembangan tadi. Apa ini? Kalau ini Rue. Cabbage White. Shoot explosive butterflies. Oh ini aja, laser tracker teman-teman. Bagus ini. Ningkatkan turret kita ini. Ambil, kita kasih ya. Rap. Oh dapat mayor juga ini. Kita lihat progresnya kayak gimana gitu nanti. Ya cuma segini aja. Kita soalnya belum panen banyak. Oh dapat drone, lumayan. Oh, harusnya bisa lebih banyak, teman. Kalian mumpung ini dibukaan setiap ada event khusus ya teman-teman ya. Kita kesini aja dulu belanja di sini dapat apa kira-kira? Beris, defend your crop nih. Kita beli lagi turret aja ya. Turret sebanyak-banyaknya. Jadi punya 3 turret kita nanti ini. Oke selesai. Waktunya menata kebun kita. Udah summer ya teman-teman. Ini aja lah di sini. Kita kasih turret di sini. Ya sini aja ya turretnya. Biar gak mengganggu. Kan langsung 2 klet. Yo, lagi lanjut. Kita bakal bertanam aja di sini. Nah, itu sudah panen ya.
Lumayan dapat 36 langsung. Langsung 147 teman-teman. Setelah panen tadi, harusnya tadi panennya tadi itu ya, kita dapat dia nanti. Ini yang 6 aja, yang kelipatan 4. Oke, ada lagi yang enggak ada. Kita simpan aja ini. Next. Jadikan satu dulu, sip. Lumayan ini, bisa nembak jauh ini dari upgrade tadi. Bisa di sudah gede. Belum, hampir. Yuk kita tinggal aja teman-teman. Kita ambil panen sebelah. Ini sudah panen ini, sip. Yuk kita ke kanan, ke tempat baru. Siapa tahu ada benih supaya bisa menggenapkan benih kita itu yang tinggal yang cuma 2 atau 3 itu. Waduh. Gak apa-apa, di Banner Club kita sudah percaya sama kemampuan turretnya ya. Waduh. Panik. Ini lumayan kita dapat bibit sunflower teman-teman. Sunflower ini enak loh untuk dapat untuk panen uang. Hey, hampir. Untung ada drone. Bunuh dulu pohonnya ini. Oke, sudah dapat terus 4. Ini juga 5. Oke, kita kembali aja yuk. Sekali lagi aja kita bunuh mumpung ini enteng kayaknya. Sip, dapat. Lumayan. Kita kembali. Tadi ada kayak lubang itu benernya. Di mana ya? Gak ada, ya udahlah jalan aja. Dekat aja kok. Oke, waktunya membasmi. Wah, langsung dijemput. Aduh, hampir. Ya udahlah ya. Sudah dijemput, nanti aja kita upgrade mawarnya. Dapat 144. Apa ini? Crop has a chance to drop a seed. Lumayan tuh benernya. Senjata, shallot gun. Ini aja lebih murah. Kita upgrade ya. Kita mau expand nanti. Nih, kita bangun mawar dulu aja. Sip, 4, lanjut. Yang kelipatan 4 mana lagi ya? Ini nih, cabbage. Aduh, kena serangan ya, gak sadar aku. Wah. Oh, 2 sisi ya. Upgrade-nya tadi bikin serangan 2 sisi. Kita expand sebelahnya ya teman-teman, dapat 2 pickaxe. Lumayan, upgrade lagi itu.
Setelah disiram ini kita langsung pergi aja ya. Ini butuh air terus ya. Seneng dia dikasih air. Ketawanya. Oke, langsung kita panen nanti. Oke, sudah dipanen. Belum ya. Sudah bisa ya. Sip. Kita tinggal yuk. Nanti aja lanjut untuk mawarnya. Lumayan, kan range-nya lebih gede. Tapi ada jangka reload-nya ya. Sini, sini. Sip, lumayan. Oh, dapat yang kelipat 2x2 terus nih. Tapi padahal cangkul kita kurang punya ya, nggak punya banyak. Oh, ini dapat traktor mana lumayan. Harus basmi dulu ini. Apa ini? Worker traktor. Lumayan. Oke, kita kembali aja yuk. Ada makan nih, waduh. Tapi lumayan kebantu dengan turret kita ini teman-teman. Oke, panen, sip, lanjut. Kita tanam berikutnya. Oh iya, ini aku mau nanam ini teman-teman, sunflower. Aduh, bahaya. Mau dibom. Sunflower ini untuk ningkatin nano kita teman-teman. Uang kita hampir. Langsung kita kasih fertilizer sebanyak-banyak, habis ini kita dapat uang sebanyak itu. Langsung 400 kan uang kita. Oke, beres. Selesai dipanen juga ini. Lumayan, dapat banyak. Kita upgrade lagi pakai Spalling Squirrel nih teman-teman. Ini kayak peluru kendali gitu sih ya. Lucu toh. Ini apalagi yang senjatanya run faster. Enggak. Double damage. Enggak. Kayaknya masih better ini benernya. Tapi jadrek sih, run faster enggak butuh, kita enggak perlu lari kenceng-kenceng banget. Kita beli satu aja buat melengkapi. Oke, okay, dan waktunya nanam lagi. Kelipatan 4 ya teman-teman. Aduh, habis ya anuku fertilizerku teman-teman. Kalau gitu pakai traktor kita ya teman-teman tadi. Kita cari yang banyak sini-sini. Ya ini dia ngerubah width ini jadi aduh di sini harusnya ya. Lumayan dapat rose lagi. Bisa ngerubah jadi seed, lumayan loh ini serangan ini ya teman-teman. Serangan tupai ini.
Aduh, kena gak sadar aku. Taksin lagi. Kita mau cari cangkul satu lagi. Oh, sudah dapat dua ya. Sudah ada dua, ya udah sekalian. Kita gabungin aja ini. Biar enggak butuh-butuh boros-boros air banget. Wah, kurang. Untuk gabungin jadi satu. Sip. Wow. Kita expand lagi. Aduh, ketatap. Aduh, kecantol, teman-teman. Aduh, musuh berikutnya ya. Musuhnya di sini, dan kita panen dulu aja kalau gitu. Akhir summer ini. Aduh, nggak pas. Harus disiram itu, ya membakar tanaman kita ya. Lumayan ini, dapat turret kita membantu. Asik. Sip. Tapi dia punya dua nyawa loh teman-teman. Wait, aduh. Tangga kurung. Udah kita pergi aja, pokoknya nyirami ini aja. Aduh, aduh. Jangan sampai rusak tanamannya. Jadi biar uru. Waduh, waduh. Aduh, wow. Lari. Mengamankan diri. Ah, au. Serangan beruntun. Bum. Lagi. Bum. Oh, dikit lagi, mati kamu. Sip. Tuh. Oh, sip, berhasil. Menang. Kita ambil ya, dapat apa. Moga-moga dapat hati. Ya, cuma fertilizer, gak ada hatinya. Waktunya panen, nanam lagi ya, teman-teman. Udah morning juga. Wah, progresnya kita terlalu nyantai ini, nggak tahu ini dapat apa ini. Kita harus ngobrol sama mayor kan ini, sudah. Nggak tahu berapa skor kita ini nanti. Semoga sampai sini ya. Lagi satu. Sip. Sampai full ya, teman-teman. Kita dapat semua hadiahnya. Asik. Oke, teman-teman. Sekalian aku akhiri ya untuk video pertama dari Atomic Ops. Mana kita sudah melalui sampai di summer ini. Dan di episode selanjutnya nanti kita akan mencoba bertahan sampai 1 tahun ya. Dimulai dari fall, winter. Tinggal 2 musim lagi untuk tahun pertama ini. Oke, sampai bertemu di video Tatuto Atomic Ops selanjutnya ya, teman-teman. Sampai jumpa, bye.